Depan saya adalah Hyundai All New Santa Fe. Ya, apa aja sih fiturnya? Yuk kita ikutin terus ya video ini. Ini adalah Hyundai Santa Fe yang diesel ya. Apa aja ya fiturnya nih? Nih, lampu senjanya seperti ini. Ya, lancip-lancip gitu. Terus kemudian ada lampu depan mirip-mirip model Expander. Ini sudah proyektor ya. Di bawah ada DRL. Ini model grillnya, lubang-lubangnya lebar-lebar ya. Yuk kita deketin lagi yuk. Ini yang model diesel ya. Diesel itu mesinnya 2.2 CRDI EVGT dengan power itu 193 PS dengan torsi 400-an Newton meter ya. Ini wipernya masih biasa saja, masih pakai frame. Dan rodanya dapat Kumho. Ukurannya itu 235/60 ring 18. Di samping sisi samping udah ada garnish aksen chrome di bawah. Santafe ada berapa tipe, Pak? Kemudian ini udah keyless. Dan spion sudah ada lampunya. Dual tone nih, ada hitam sama grey. Untuk kabinnya, head unit sudah model floating. Ya, kemudian ini ada cup holder-nya di sini. Ini ada parking brake elektronik dan auto hold. Sensor parking sama driving mode. Ini transmisi otomatisnya seperti ini. Lumayan. Ini soft opening. Dan itu semua bukan soft touch tapi hard ya. Masih keras. Ini juga keras nih. Ini keras. Untuk jendela udah dikasih list chrome ya, full dari bawah sampai atas. Cuman tangki bensin ada di sebelah kiri. Dan peleknya itu dual tone ya. Bagian belakangnya kayak gini. Lampu belakang. Kemudian di belakang itu ada sensor parkir. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan ini move floor-nya kayak gini nih. Untuk bagian atas sudah ada roof rack ya, roof rail-nya udah ada, tapi belum ada shark fin antenanya. Di kaca belakang sudah ada defogger, kemudian dilengkapi dengan wiper. Untuk penumpang baris kedua, ini ada armrest. Ini armrest bisa dibikin armrest dan juga bisa dibikin jok untuk tempat duduk. Dan untuk yang belakang sempit ya. Ini untuk khusus anak-anak. Ini di belakang ada back pocket. Ini AC-nya di sini nih. Dan di situ ada kompartemen. Dan di bawah itu ada charger. Itu ada dua ya, power outlet dua.
coba kita buka. Ya, ini USB. Buat USB untuk charging. Ini dok. Ini joknya itu udah kulit ya, dua warna. Ini bagasi belakang. Lumayan luas ya. Ini juga bisa dibuka nih. Ini untuk kompartemen ya, tempat-tempat tools atau apa. Terus di sini ada untuk melipat. Ini untuk melipat jok tengah ya. Ini. Itu juga ada cup holder sana. Cara melipat bangku belakang, cara melipatnya kayak gini. Nah, ini cara melipat rata lantai ya. Itu di sana itu yang untuk nih, ini table untuk melipat tombol tengah. Nah di sini itu. Ini demo untuk bagasi. Nah itu, nah ini naikin bangku belakang. Oke, sekian untuk Hyundai Santa Fe yang diesel ya. Kalau ada komentar atau pertanyaan silakan coret-coret aja di kolom komentar, dan jika kalian suka dengan video ini silakan klik tombol like, dan juga yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Oke, terima kasih banyak sudah nonton. Bye-bye.